Turki bersedia berkongsi kepakarannya dalam bidang teknologi dengan Malaysia. Pelawaan itu disuarakan secara terbuka kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika melawat Industri Aeroangkasa Turki, TAI, sebuah pusat pembangunan aset, komponen dan sistem aeroangkasa berpangkalan di Ankara. Kekuatan Turki dalam bidang teknologi aeroangkasa sememangnya diakui dunia. Peneraju utamanya adalah industri aeroangkasa Turki, TAI, yang beroperasi sejak 1973. TAI memiliki kepakaran dalam pembuatan aset udara sama ada untuk kegunaan komersial atau pertahanan. Ia termasuklah kapal terbang, helikopter, pesawat tanpa pemandu UAV dan drone. Justru lawatan Perdana Menteri ke TAI adalah signifikan bertepatan hasrat beliau untuk menjadikan Malaysia sebuah negara aeroangkasa terkemuka di Asia Tenggara dan meraih bahagian penting pasaran peringkat global. Mengimbas kembali ucapan Tun Dr. Mahathir ketika perasmian Pameran Maritim dan Aeroangkasa Langkawi 5 2019, beliau optimis bahawa industri aeroangkasa negara akan terus berkembang. Berdasarkan rekod, 11 projek pelaburan aeroangkasa baharu bernilai RM816.3 juta diluluskan tahun lalu dan dijangka menjana lebih 1,500 peluang pekerjaan. Tahun lalu sahaja, Malaysia mengeksport peralatan dan alat ganti pesawat bernilai RM8.48 bilion ke Amerika Syarikat, Singapura, United Kingdom, China dan Perancis. Jumlah itu meningkat 20.7% berbanding 2017.